yuk, kali ini kita mau review Latiao. Langsung aja ya, daripada durasi karena HP-nya udah penuh. Kita langsung buka yang mana dulu nih? Yang ini. Kak, ini yang mini. Ini ada apa sih, rasa beef stick garlic. Terus ini tendon. Terus ini hot spicy, ada cabe-cabenya tuh. Warnanya orange banget, warna orange jeruk banget. Ini kuning, ini merah. Nah, kalau yang kecil ini tuh beef stick juga. Tapi yang ini besarnya, tapi ini buat bawa sekolah Kak Alfa. Untuk apa sih namanya? Bekal, siapa tahu dia mau bawa. Iya. Oke, jadi kita cobain yang tiga ini ya, tiga varian. Yang pertama kita cobain yang mana nih? Ini, kuning. Yang stick. Iya. Nah, di sini tuh udah ada garisnya, jadi itu kan begini. Jadi ini tuh udah ada garisnya untuk buka, jadi nggak usah repot-repot buka. Oh ya, BTW ini yang seukuran ini di Car Free Day harganya 15.000, coba. Di Shopee itu cuma 6.000, jadi yang mau cek description box ya, Bun. Nah, kita mau cobain. Nggak tahu kalau yang ukuran besar ya mungkin 20 ribuan kali ya. Untungnya mamangnya gede banget, padahal di Shopee juga murah dan gratis ongkir, apalagi belanjanya di Shopee Video. 1, 2, 3. Wede. Ada pedes-pedesnya? Iya. Pedes lada. Yuk kita cobain. Bismillah. Ya sabar-sabar, Dek. Ya sini ya, ayah ke belakang Ibu. Tarik gigi, tarik, Dek. Enak-enak aja, Ibu aja belum nyobain. Enak banget. Beef stick ini bener-bener enak, tapi ada rasa pedesnya tapi nggak enak banget gitu, enggak sih, enak aja, bener-bener enak aja gitu, nggak tipu-tipu maksudnya, guys. Jadi ini tuh kayak makanannya makanan sehat orang yang vegetarian, yang nggak makan daging, jadi mereka tuh nggak gantiin dagingnya pakai ini gitu katanya. Lanjut, kita mau nyobain yang tendon. 1, 2, 3. Kasih aja ke tangan. Maaf ya, Bun, rempong ada si bocil. Ya udah kasih aja. 1, 2, 3. Bismillah. Cobain yang tendon yang panjang-panjang, yang paling viral tuh yang ini. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pedes banget. Tuh, Bun, kalau buat si bocil udah terasa pedes banget. Tapi kalau buat yang dewasa enggak terlalu pedes ya? Biasa aja. Baik. Ini juga yang tendon ada rasa pedesnya. Mau ada ya. Pedes banget itu, Dek. Nih. Agak keras, Bun. Cuma yang giginya apa ya, behelan atau kok bisa gigi tua orang dewasa gitu. Orang udah agak tua gitu ya. Ini yang tendon ya, Bun. Halal kalau udah halal. Pegang dulu ya. Itu katanya itu susah ngegigitnya, apalagi nih kayak si bocil gigi goyang. Nah, terus banyak banget orang-orang makannya pakai nasi ya, berhubung kita udah pada makan malam, jadi kita nggak review pakai nasi. Iya. Keras banget, tapi nggak begitu banget, tapi keras gitu. Masih bisa digigit lah. Nah, kebanyakan orang-orang itu jadi posisi kameranya berubah deh. Nah, kebanyakan yang lain itu begini, dibuka kayak gini. Kita cobain yang dibuka juga. Lanjut aja, Kak, tuh ada di ayah. Gak usah nungguin ibu makan aja, udah ibu cicip. Bocil-bocil pada doyan, dan di sekolahnya Kak Alfa juga ada yang jual yang kecil-kecil 2.000-an ya, Kak? Iya, 3.000. 3.000, tapi nggak tahu merek apa. Nah, ini yang bisa dibuka nih, ibu-ibu. Yang mirip kayak gini, warnanya merah, terus nggak ada logo halalnya. Ini. Terus kita makan nih. Tutup air keras.
tapi di video-video orang itu bumbunya tuh katanya medok banget gitu, banyak banget, tapi ini kering ya. Gak tahu kayaknya sekarang udah dikurangin atau gimana bumbunya. Katanya sih banyak yang bilang ini tuh micin banget. Rasanya micin banget. Iya tuh ya? Iya. Kok perasaan enggak? Garamnya 10 gram. Iya. 1000 mili berapa gram? Gak tahu. Coba yang tahu, please. Komen yang tahu. 1000 miligram. Apanya tuh? Garamnya yang itu. Garamnya 1000 miligram katanya. 1000 miligram. 101 gram. 100 gram. Itu Cina lah. Ada tulisannya kok ini bahasa Indonesia? Yang katanya 1000 miligram. Garamnya 1000 miligram, guys. Gulanya 7 gram. Gulanya 7 gram. Yang bilang ini makanan sehat. Wow. Luar biasa. Oke, next kita nyobain yang hot spicy. Yang luarnya banyak cabai-cabainya nih. Oke, langsung aja. Bocil udah kepedesan tuh. Udah kayak makan cimol ya, Ra. Pedesnya. Ini rasanya kayak makan cimol versus bon cabai. Rasanya nih kayak persis makan tahu bulat. Iya betul. Tahu bulat juga kalau udah itu alot ya. Oke, ini hot spicy yang spicy. Pedes banget. Tahu bulat yang udah. Bismillah. Kalau orang pada ketagihan ini kayaknya aku tuh cuma cukup sekali ini aja belinya, nggak nagih sama sekali. Waktu itu kita pernah beli yang tahu kayak rasa daging renang atau mereknya? Nggak tahu. Pro. Proteina. Iya, Proteina. Waktu itu aku pernah beli yang kembang kulit tahu juga Proteina. Dan pokoknya dari kedelai. Enak banget itu karena rasanya rasa rendang. Rasanya rasa rendang banget yang Proteina itu. Kalau enggak salah lokal punya itu ya. Buatan lokal. Kalau ini kan Cina. Terus segitu aja yang mau Proteinanya bisa cek description box atau searching Shopee. Oke, segitu aja ya, Bun. Assalamualaikum.